Oke, adik-adik semuanya. Nah, kita akan teruskan materi tentang pertidaksamaan ya. Nah, kita akan bahas tentang pertidaksamaan harga mutlak, gitu ya. Nah, di video-video sebelumnya, gitu ya, kita sudah membahas materi dan contoh soal ya tentang harga mutlak, termasuk bentuk pertidaksamaan harga mutlak yang sederhana. Nah, kita akan bahas lagi pertidaksamaan harga mutlak, gitu ya, bentuk yang lebih besar dengan bentuk yang lebih kecil juga, gitu ya. Nah, adik-adik, untuk yang bentuk lebih besar, nanti di sini, kalau di video-video sebelumnya, K-nya itu adalah berupa bilangan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau K-nya adalah suatu bentuk aljabar juga yang melibatkan variabel, gitu ya, seperti itu. Nah, mengingatkan lagi, gitu ya, kalau nanti ada suatu harga mutlak, gitu ya, lebih besar dari suatu bentuk yang lain, nanti penyelesaiannya kita lakukan dua bagian, gitu ya. Bagian pertama, nanti harga mutlaknya hilang, lebih kecil atau sama dengan bagian yang lain, negatif ya dari bagian lain. Yang satunya lagi nanti lebih besar si fx-nya, gitu ya. Fx-nya nanti lebih besar dari bagian lain, gitu ya. Atau kalau menggunakan tanda sama dengan, gunakan tanda sama dengan juga, gitu ya. Oke, di sini kita sudah siapkan, ada contoh soalnya. Nah, harga mutlak 2x kurang 3, gitu ya, itu lebih besar daripada 3x tambah 2. Oke, di sini 2x kurang 3 adalah fx-nya ya, nanti kita akan selesaikan. Nah, yang 3x tambah 2 itu adalah bentuk dari k-nya, gitu ya. Oke, kita akan tuliskan dulu kedua bagian. Yang pertama, yang fx lebih kecil sama dengan negatif k, berarti 2x dikurangi 3. Nah, ini fx-nya ya, lebih kecil sama dengan negatif k. Nah, ini k-nya yaitu 3x ditambah 2, seperti itu. Gitu ya. Dan nanti hasil ini digabungkan, gitu ya, atau kan di situ atau ya, berarti gabungan dengan fx lebih besar sama dengan k. Nah, ini fx-nya yaitu 2x dikurang 3, gitu ya, lebih besar dari 3x tambah 2, seperti itu. Nah, nanti kita akan selesaikan satu per satu. Oh ya, di sini tidak ada tanda sama dengan ya, jadi kita nggak perlu gunakan tanda sama dengan, tidak usah ya. Oke. Oke, seperti itu. Oke, kita selesaikan dulu bagian yang pertama ini. Nah, caranya sebetulnya seperti pertidaksamaan linear. Di sini kan jadi pertidaksamaan linear biasa ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan satu-satu. Nah, ini negatif ketemu 3x, negatif 3x, negatif ketemu positif 2, jadi negatif 2 gitu ya. Nanti tinggal pindahkan yang ada x ke ruas kiri, yang ada bilangan ke kanan gitu ya. Oke, kita lihat 2x biarkan di kiri, negatif 3x pindah jadi positif 3x. Ini negatif 2 biarkan, negatif 3 pindah jadi plus 3, gitu ya. Tandanya tidak berubah, seperti itu, gitu ya. Karena hanya memindahkan tambah jadi kurang atau kurang jadi tambah, gitu ya. Oke, 2x tambah 3x hasilnya adalah 5x, gitu ya. Ini lebih kecil, negatif 2 tambah 3, 1, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ini x, gitu ya. Karena ini 5 kali x ya, jadi 5-nya, pengalinya, yaitu 5, pindahkan ke kanan. Jadi 1 nanti dibagi 5, gitu ya. Jadi ini 1 per 5. Nah, karena dibagi dengan positif, tandanya tidak berubah, gitu ya. Jadi kita dapatkan x lebih kecil 1 per 5. Oke, nah kalau adik-adik gambarkan di garis bilangan, gitu ya, nanti akan didapat seperti ini, kurang lebih ya. Ini 1 per 5 lebih kecil, ya udah, berarti arahnya ke kiri, gitu ya. Arahnya ke kiri, nah seperti itu. Dikasih tanda panah ke kiri. Nah, kita lihat bagian yang lainnya. 2x kurang 3 lebih besar 3x tambah 2. Oke, kita lihat. Dan ini langsung pindahkan saja ya. Ini tetap 2x, 3x kalau pindah jadi kurang 3x. Ini 2 biarkan, negatif 3 pindah jadi tambah 3. Seperti itu ya. Oke, kemudian 2x, oh iya, tandanya tidak berubah gitu ya. Nah, seperti itu. 2x kurang 3x ini negatif x, 2 tambah 3, 5. Jadi ini lebih besar 5. Nah, adik-adik, perhatikan negatif x itu kan bisa saja artinya kita tuliskan seperti ini, negatif 1 kali x, gitu ya. Nanti negatif 1-nya pindah, jadi bagi. Jadi 5 dibagi negatif 1, seperti itu ya. Nah, di sini jadi x saja. Karena dibagi dengan negatif, masih ingat ya, ini tandanya berubah. Jadi tanda pertidaksamaan berubah kalau dibagi atau dikali bilangan negatif kedua ruasnya, gitu ya. Oke, ya sudah, 5 bagi negatif 1, itu negatif 5, kalau mau langsung boleh. 5 dibagi negatif 1 yaitu negatif 5. Nanti x-nya kurang dari negatif 5. Oke, kita lihat di garis bilangan.
kurang dari negatif 5 ke di bawah ini saja ya. Negatif 5 berarti ke kiri ya. Oke, arahnya ke kiri, lebih kecil. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik. Nah, langkah berikutnya, coba perhatikan tadi harus diselesaikan dengan cara menggabungkan, gitu ya. Dua kondisi atau dua bagian atau dua syarat, gitu ya, cari gabungannya. Nah, untuk mempermudah mencari gabungannya, kita lihat dengan bantuan garis bilangan. Bagaimana nih menggabungkan dengan garis bilangan, gitu ya. Oke, jadi tuliskan dulu garis bilangannya. Ini kan tadi dua ya, kita gambar ya. Jadi kita tuliskan jadi satu gambar saja, jadi satu garis bilangan saja. Oke, berarti negatif 5 paling kecil nanti di sini, gitu ya. Di sini 1/5. Oke, ada negatif 5, ada 1/5. Seperti itu. Oke, kita lihat yang harus dipenuhi negatif 5 ke kiri, lebih kecil negatif 5. 1/5 juga sama, arahnya ke kiri ya. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana kita mencari gabungan, gitu ya, dengan melihat garis bilangannya. Nah, adik-adik, kalau gabungan, gitu ya, ya ini mungkin sedikit kata-katanya bisa saja seperti ini, gitu ya. Kalau di garis bilangan ini, cari yang terkena minimal 1 ya, yang terkena 1, ya paling sedikit lah atau minimal boleh, gitu ya. Minimal 1 garis panah maksudnya ya, 1 garis itu garis panah, gitu ya. Oke, nah gitu deh. Nah, tadi sudah dikasih tanda garis panah kan ya. Yang penting terkena satu garis aja. Mau dua, mau tiga, ya itu betul juga, gitu ya, memenuhi. Di sini terkena garis nggak daerah yang kanan? Tidak, gitu ya. Di sini, yang tengah-tengah, terkena ya. Ah, berarti ini memenuhi, gitu ya. Ini memenuhi yang tengah-tengah. Kita lihat, lebih kecil dari negatif 5, dia terkena dua garis. Ya, minimal satu garis, dua boleh, gitu ya. Ya, kalau nanti ada tiga, boleh juga. Nah, itu gabungan, gitu ya. Nah, ada, ini juga memenuhi. Berarti apa nih jawabannya? Atau kalau kita lihat dua bagian, berarti lebih kecil dari negatif 5, kita bisa tuliskan seperti itu ya. X-nya lebih kecil negatif 5, atau bagian yang tengah apa tuh? Di antara negatif 5 dengan 1/5, alias negatif 5 lebih kecil X lebih kecil 1/5. Jangan lupa, tadi ya, digabung dengan X lebih kecil negatif 5. Oke, nah jawabannya jadi yang ini. Tapi boleh juga adik-adik, selain menuliskan jawaban di bawah ini sudah betul ya. Nah, nanti bisa juga yang ini, gitu ya, pernyataannya kita bisa sedikit ganti supaya lebih simpel mungkin. Nah, lihat, ini kan yang memenuhi yang sudah kakak hasil ya. Ini kan bilangannya apa? Lebih kecil daripada 1/5, betul nggak? Nilainya, X yang harus dipenuhinya harus lebih kecil dari 1/5, gitu. Tapi, di sini coba perhatikan, negatif 5, bulatannya nggak penuh. Dia nggak boleh ikut, berarti ya. Nah, ada tapinya, X-nya tidak boleh negatif 5. Jadi boleh pernyataan di ini, di sini, gitu ya, jawabannya kita bisa ganti dalam bentuk yang mungkin lebih simpel, gitu ya, seperti itu. Oke, nah itu contoh soal pertama tentang pertidaksamaan harga mutlak ya, untuk yang tandanya lebih besar. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Misalkan saja sekarang soalnya seperti ini, pasti yang tandanya lebih besar dulu ya. Harga mutlak, misalkan berapa ya, 3x deh, dikurangi 1 misalnya, dibagi x tambah 1 gitu ya. Nah, ini kita pakai tanda sama dengan saja. Kita katakanlah 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana nih kita menyelesaikannya? Oke, nah kita lihat di sini fx-nya ya. Nah, fx-nya. Caranya sama. Kita lakukan dua bagian gitu ya. Kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama, 3x kurangi 1 per x ditambah 1 gitu ya. Nah, ini kan lebih kecil gitu ya. Lebih kecil sama dengan negatif k-nya 2 gitu ya. Negatif 2 seperti itu. Kemudian nanti kita gabung hasil ini ya. Hasil ini nanti kita akan gabung dengan 3x kurangi 1 per, gitu ya, x tambah 1 yang lebih besar sama dengan 2. Nah, seperti biasa nanti kita selesaikan satu-satu saja dulu ya. Oke, kita selesaikan bagian yang kiri dulu. Kita lihat. Kita biarkan dulu
3x kurang 1 per x tambah 1. Nah, yang negatif 2 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi tambah 2, seperti itu ya. Di sini nggak ada bilangan lagi, alias 0, lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini ada bentuk pecahan, di sini bilangan bulat. Nah, kita bisa lakukan apa nih? Menyamakan penyebut, gitu ya. Jadi kita lakukan penyamaan penyebut, gitu ya. Nah, cuma di sini belum ada pecahan. Nah, kita coba caranya bisa seperti ini. Ini kan 2 itu 2 dikali 1. Nah, nanti kita ubah satunya, gitu ya. Ya, kita lihat. Yang bawah masih, yang ini masih sama. 3x kurang 1 per x tambah 1. Nah, ini ditambah 2 dikali. Nah, satunya kita ubah saja menjadi x tambah 1 per x tambah 1. Seperti itu. Yang penting gimana caranya supaya penyebutnya sama, gitu ya. Nah, ini salah satu caranya seperti itu. Oke, ini harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, gitu. Oke, nah kita bisa kalikan nih, 2 kali x, 2 kali 1 gitu kan ya. Oke, kita lihat. Berarti 3x kurang 1. Nah, ini kita kasih tanda kurung dulu, ditambah ya. Oke, kita kalikan 2 kali x tambah 1. Berarti 2 kali x, 2x, 2 kali 1 ya, 2. Seperti itu. Jangan lupa pernya cukup dituliskan yang samanya saja, yaitu x ditambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah, oke, ini sorry, kita hapus saja dulu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, adik-adik, bagian ini kita coba selesaikan ke sini ya. Oke, langsung deh. 3x tambah 2x berapa tuh? 5x ya. Oke, kita punya 5x. Negatif 1 tambah 2, berarti 1 ya. 5x tambah 1 per berapa nih? X tambah 1. Oke, lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah punya ya, apa nih namanya? Faktor-faktor linear kan? Faktor-faktor linear 5x tambah 1, yang atas, yang bawahnya x tambah 1 gitu. Nah, ruas sekarang sudah 0 gitu ya. Nanti yang ini ya kita coret-coret saja di sini. Di sini akar-akarnya berapa? Akar dari faktor linear yang atas. Ya gampangnya gini, kalau plus dia jadi min ya. Jadi min 1 karena ada pengali 5 jadi dibagi 5. Jadi min 1/5 atau negatif 1/5. Yang ini akar-akarnya apa nih? Yang ini langsung aja kalau plus 1 langsung aja negatif 1 gitu ya. Oke. Nanti kita cek di garis bilangan. Negatif 1 dia lebih kecil ya. Baru nanti negatif 1/5. Oke. Jadi batas-batasnya negatif 1 lalu negatif 1/5. Oke, adik-adik ada tanda sama dengan, berarti batas-batasnya kemungkinan bisa ikut gitu ya, menjadi nilai x yang memenuhi gitu. Oke. Nah, yang negatif 1/5 ini bisa ikut gitu ya. Jadi bulatannya kita penuhi. Nah, yang ini bulatannya tetap lubang gitu ya. Kenapa? Lihat x tambah 1, negatif 1 di sini ya, x sama dengan negatif 1, faktor linearnya x tambah 1. Nah, dia ada di penyebut. Berarti negatif 1 dia nggak boleh ikut, nggak boleh ditandai, bulatannya nggak boleh ditandai. Yang menandakan min 1 boleh ikut. Kalau negatif 1 boleh ikut, coba kita lihat. Negatif 1 tambah 1 berapa? 0. Per 0, pembagian dengan 0 di matematika itu tidak terdefinisi. Makanya pembagian untuk x gitu ya, dengan x sama dengan negatif 1 nanti pembagiannya jadi 0. Nah, ini nggak boleh x-nya negatif 1 gitu ya. Oke, jadi ini harus lubang walaupun ada tanda sama dengan. Jelas ya. Oke, adik-adik sekarang kita cek tandanya, patokannya selalu dari kanan ya. Oke, dari kanan. Nah, caranya lihat koefisien x. Di sini 5, di sini 1 ya, tadi tulis. Jadi 5 bagi 1, 5. Jadi positif ya. Oke, jadi di sini positif. Kan 5 kok bilangnya positif. Oke. Nah, yang tengah-tengah kita lihat, dia kan lewat negatif 1/5 nih, mau lewat ke sini. Negatif 1/5, lihat. Berarti faktornya 5x tambah 1. 5x tambah 1, lihat di sini pangkat berapa? Tanda kurungnya, kalau nggak ditulis pangkat 1. Pangkat 1 itu ganjil atau genap? Ganjil ya, kalau ganjil dia berubah gitu. Oke, jadi tambah, berubah, positif berubah jadi negatif. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya negatif 1 di sini. X plus 1, nah tanda kurung, gitu ya. Di sini pangkatnya kalau nggak ditulis 1 juga, ganjil ya. Ya sudah, berubah lagi, negatif berubah jadi positif, seperti itu. Oke, yang diminta kurang atau sama dengan 0. Kalau kurang dari 0 berarti ikut yang negatifnya juga ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kita simpan dulu. Belum selesai ya, karena satu bagian lagi belum kita hitung. Oke,
Nanti hasil ini si garis bilangannya akan kita satukan dengan garis bilangan yang memenuhi fx lebih besar sama dengan k. Nah, ini fx-nya kita tulis lagi. 3x kurang 1 di sini aja ya. 3x dikurangi 1 kemudian dibagi x tambah 1 gitu ya. Lebih besar sama dengan k. K-nya 2 gitu ya. Oke, caranya sama, 2-nya pindahkan ke kiri gitu ya. Jadi ini 3x kurang 1 per x tambah 1 dikurang 2 gitu ya. Nanti di sini enggak ada lagi bilangan alias 0, jadi lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi adik-adik, ini kan 2 itu 2 dikali 1 kan gitu ya. Langsung aja kita ubah. Satunya tadi apa? Tergantung penyebut ya. Tergantung penyebut x tambah 1 ya. Sudah, jadi x tambah 1 per x tambah 1 gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Kita tulis 3x kurangi 1. Hati-hati adik-adik, gitu ya. Dikurang, kasih tanda kurung dulu. 2 kali x, 2x. 2 kali 1 berarti 2. Seperti itu. Per, ya karena penyebutnya sudah sama, tulis sekali saja x tambah 1. Lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita sederhanakan. 3x kurang 2x, kita punya apa nih? 3x kurang 2x, kita punya x. Negatif 1 dikurangi 2. Nah, kita punya min 3 jadinya. Seperti itu ya. Per, nah nanti kita punya x ditambah dengan 1. Yang bawahnya masih sama, seperti itu. Nah, di sini nanti lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Oke, nah di sini ya sudah. Jadi faktor-faktor linear ya. X kurang 3 per x tambah 1 gitu ya. Oke, nah tadi kalau x kurang 3 kita cari akar-akarnya, apa nih? Berarti kalau min 3 langsung saja x sama dengan 3. Kalau x plus 1 ya langsung saja x-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Oke, kita lihat di garis bilangan. Gambarnya di mana? Di sini saja ya. Nah, di boleh deh ke agak ke atas seperti apa? Di sini aja deh garis bilangannya. Negatif 1 dengan 3. Negatif 1 nanti di sini 3 gitu ya. Oke. Negatif 1 dengan 3. Oke, ada tanda sama dengan, tapi batas yang bisa ikut kalau dia ada di pembilang saja gitu ya. Oke, berarti di 3 ya. Kalau negatif 1 tadi nggak bisa ikut ya, di x plus 1 karena nanti bisa pembaginya jadi 0 gitu. Oke, kita lihat bagian paling kanan, kita lihat x-nya 1 ini 1, 1 bagi 1 positif ya. Oke, nah di situ koefisien x-nya yang dilihat. Oke, kemudian 3. Nah, lihat 3. Berarti x kurang 3. Pangkatnya pangkat 1. Pangkat 1 ganjil, kalau ganjil berubah berarti positif berubah jadi negatif, seperti itu. Oke, sekarang ke negatif 1. Ke min 1 di sini x sama dengan min 1. Berarti akar-akarnya faktor linearnya x tambah 1. Pangkatnya pangkat 1, gak ditulis ya. Pangkat 1 ganjil, ganjil berubah, berarti negatif berubah jadi positif. Yang diminta, nah lebih besar sama dengan 0, dia positif juga gitu ya. Nah, positif berarti yang ini juga. Oke, nah kita sudah punya nih dari dua syarat ini garis bilangannya. Nanti kita satukan di sebelah sini mungkin ya, masih terlihat ya. Oke, kita satukan gambar garis bilangannya. Ada negatif paling kecil negatif 1, berikutnya negatif 1 per 5, lalu 3, gitu ya. Oke, hapus dulu. Oke, negatif 1, negatif 1 per 5, lalu 3, gitu ya. Oke, kita lihat. Di sini di antara negatif 1 dan negatif 1 per 5 harus dipenuhi, digabung hasil ini ya. Lebih kecil dari negatif 1 berarti ke kiri. Lebih besar sama dengan 3. Seperti itu ya, berarti ke kanan. Seperti itu. Oke. Nah, lupa nih, negatif 1/5 nya bisa ikut. Nah, oke, adik-adik. Jadi, tadi gabungan. Ingat, kalau di syarat-syaratnya sudah selesai, di garis bilangannya disatukan, lalu mencari gabungan, yang penting terkena garis. Gitu ya. Oke. Di sini ya yang penting terkena garis minimal 1. Ini udah terkena garis panah gitu ya. Ini terkena garis juga, di sini terkena garis juga. Nah, udah. Kalau kita mau tulis 3 bagian apa nih? Berarti x lebih kecil dari negatif 1. Bagian yang tengah ini apa? Digabung. Negatif 1 lebih kecil x lebih kecil sama dengan min 1/5. Yang bagian kanannya digabung. X lebih besar sama dengan 3. Seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, nanti jawabannya bisa seperti ini gitu ya. Atau kalau mau diringkas,
Nah, bisa lihat bagian yang kiri gitu ya, ini seolah-olah nyambung gitu ya, tapi kepotong di negatif 1, kan negatif 1-nya nggak boleh, gitu ya, nggak boleh ikut. Berarti kita bisa lihat ini seolah-olah oh lebih kecil sama dengan min 1/5. Jadi kita bisa tulis juga jawabannya seperti ini. X lebih kecil sama dengan negatif 1/5. Digabung X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ada tapinya. Tapinya apa? Tidak boleh negatif 1. X-nya nggak boleh negatif 1. Seperti itu. Ya, bisa seperti ini menulisnya ya. Oke. Baik, adik-adik. Nah, itu adalah contoh soal tentang pertidaksamaan harga mutlak. Jadi ya, ini bentuk yang lebih rumit bisa jadi gitu ya. Tapi kalau adik-adik sering latihan, ini akan terasa lebih mudah mengerjakannya gitu ya. Oke, adik-adik, nanti di video atau bagian berikutnya kita akan bahas soal pertidaksamaan harga mutlak yang bentuknya lebih kecil gitu ya. Oke.